Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Malam. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang menggelar BIMTEK atau Bimbingan Teknis bagi PPK se-Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dengan digelarnya BIMTEK ini diharapkan para PPK tersebut bisa memahami sistem pemungutan, penghitungan, serta bisa memberikan edukasi BIMTEK kepada PPS dan KPPS wilayah Kabupaten Sumedang ke depannya. PPK se-Kabupaten Sumedang diberikan BIMTEK terkait pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan. Bimbingan teknis yang diadakan di KPU Sumedang ini dimaksudkan agar para petugas PPS ini lebih bisa memahami tugas dan tupoksinya. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumedang, Ian Sopian, mengatakan KPU Sumedang menyelenggarakan BIMTEK kepada para PPK ini harapannya nanti bisa memahami aturan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan juga khusus untuk penghitungan pemungutan suara nanti, PPK punya tugas untuk membimtek PPS dan KPPS nantinya. Hari ini KPU Sumedang melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK tentang tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di TPS. Harapannya semua PPK nanti bisa memahami aturan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan juga khusus untuk penghitungan, pemungutan, dan penghitungan suara, nanti PPK punya tugas untuk membimtek PPS dan KPPS-nya. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari Jawa Barat dan bupati dan wakil bupati Sumedang. Tentunya diharapkan peserta BIMTEK bisa benar-benar memahami dan mengetahui secara komprehensif tentang tata cara bagaimana pemungutan suara, penghitungan suara, berikut juga dengan rekapitulasi. Sementara itu, Asep Wawan selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi kepada KPU Kabupaten Sumedang mengatakan, BIMTEK bagi anggota PPS ini diharapkan dan mengetahui benar-benar memahami secara komprehensif tentang tata cara bagaimana pemungutan, penghitungan suara berikut juga dengan rekapitulasi yang akan juga menggunakan Sirekap seperti halnya di Pemilu 2024 ini. Diki Guntara, Bandung TV.